adalah Raffi Ahmad dan Cici Govinda muncul ke publik untuk klarifikasi soal perselingkuhan adik dan istri mereka. Kini giliran Syahnaz Shadiqah sendiri yang ikut muncul di akun Instagram pribadinya. Namun alih-alih membahas soal perselingkuhan, Syahnaz Shadiqah malah enjoy membagikan momen berolahraga tenis bersama teman-temannya. Terlihat pula sang suami Cici Govinda yang turut hadir dalam foto tersebut. Dalam foto tersebut, tampak ibu dua anak itu tersenyum ke arah kamera. Terlihat Syahnaz mengenakan tank top putih serta rok tenis warna senada yang menunjukkan lengan dan bahunya. Rambutnya diikal rapi ke belakang tanpa poni. Namun yang menjadi sorotan adalah lengan dan bahunya itu terlihat sangat kurus dan bahkan tulang-tulangnya tampak menonjol. Wajahnya pun terlihat tirus hingga mencetak jelas tulang rahangnya. Unggahan story Instagram itu kemudian ramai dibagikan ulang oleh warganet. Mereka mengomentari sikap Syahnaz yang tetap cuek meski orang-orang di sekelilingnya sibuk membersihkan namanya. Akan tetapi banyak warganet yang salah fokus dengan ekspresi dan perawakan terkini adik Raffi Ahmad itu. Mereka mengatakan Syahnaz terlihat pura-pura bahagia hingga tubuhnya menjadi kurus. Setelah Raffi Ahmad dan Cici Govinda muncul ke publik untuk klarifikasi soal perselingkuhan adik dan istri mereka. Kini giliran Syahnaz Shadiqah sendiri yang ikut muncul di akun Instagram pribadinya. Namun alih-alih membahas soal perselingkuhan, Syahnaz Shadiqah malah enjoy membagikan momen berolahraga tenis bersama teman-temannya. Terlihat pula sang suami Cici Govinda yang turut hadir dalam foto tersebut. Dalam foto tersebut, tampak ibu dua anak itu tersenyum ke arah kamera. Terlihat Syahnaz mengenakan tank top putih serta rok tenis warna senada yang menunjukkan lengan dan bahunya. Rambutnya diikal rapi ke belakang tanpa poni. Namun yang menjadi sorotan adalah lengan dan bahunya itu terlihat sangat kurus dan bahkan tulang-tulangnya tampak menonjol.